Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu, 2022. Banyaknya sampah yang menumpuk akan mengancam kelestarian lingkungan. Keseharian kita yang tanpa sadar seringkali menjadi penyumbang utama sampah yang tak terkendali. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengolahan sampah menyebabkan keberlanjutan alam terancam. Masalah ini pada dasarnya dipicu oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan. Kalau yang dikali itu, yang banyak itu dari atas, hanyut ke sini. Kalau warga RT 6 ini sudah sadar semua, enggak? Jadi sampahnya dikumpulkan di tempatnya sendiri, nanti kalau kereta sampah itu lewat, masuk. Kalau partisipasinya begitu besar untuk di RT 06 ini, karena sudah menghimbau kepada warganya agar memilah-milah sampah. Jadi yang sampah organik atau sampah yang bukan nanti dipisah-pisahkan sendiri. Tidak ada kata terlambat dalam aksi peduli lingkungan. Setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju dunia yang lebih bersih. Mari kita menciptakan perubahan positif untuk lingkungan yang kita impikan dengan bergerak bersama, bereaksi nyata. Can I call you Rose? Cause you're sweet. Sampah Voice Up merupakan kegiatan penyampaian edukasi kepada masyarakat mengenai permasalahan dan solusi terkait sampah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan menyadarkan masyarakat mengenai kebersihan lingkungan. Tidak hanya itu, di Rempah Voice Up juga ada kuis terkait edukasi sampah yang sudah dilakukan. Di Rempah Voice Up, kegiatan yang dilakukan yaitu memberikan edukasi tentang permasalahan sampah juga mempraktikkan pemilahan sampah pada murid-murid SDM Purwodadi 2 Malang. Dampaknya buat anak positif ya, mereka bisa paham apa itu sampah organik, sampah anorganik. Terus memang sih dari sekolah juga sudah ada pembelajaran tersebut. Mungkin dengan ini kakak-kakak dari UB menjadi penguat buat anak-anak seperti itu. Dalam kegiatan Rempah Voice Up 2023 yang telah dilakukan, terdapat 46 siswa SDM Purwodadi 2 Malang yang berpartisipasi. Sebanyak 80% siswa dari keseluruhan mampu menjawab kuis yang diberikan dengan benar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mereka paham akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengolah sampah dengan baik. Wow.
Lempah wipe out merupakan kegiatan membersihkan daerah perairan dengan menyusuri daerah tersebut sehingga terbebas dari sampah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan masyarakat dalam menjaga lingkungan serta tercipta lingkungan serta daerah perairan yang bersih. Dalam kegiatan ini akan dipasang alat teknis untuk memudahkan pembersihan kedepannya. Kegiatan ini berkolaborasi dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, akademisi, dan juga masyarakat. Sampah yang terkumpul terdapat kurang lebih 1 ton. Diharapkan melalui kegiatan rempah wipe out ini, masyarakat akan semakin tergerak untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta kepedulian terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dampak yang saya rasakan setelah rempah wipe out ini, saya lebih sadar sih kalau di sekitar saya ternyata masih banyak tempat-tempat yang sampahnya masih berserakan. Terus sampah plastik itu masih, orang-orang masih buang sampah sembarangan. Padahal kan sampah plastik itu sudah terurai. Ya pastinya kedepannya saya berharap sih untuk diri saya sendiri lebih sadar lagi. Terus untuk mengingatkan sekitar saya bahwa sampah-sampahnya itu. Jadi pesan saya buat rempah ini, semoga kedepannya jadi skala yang lebih besar ya. Mungkin bisa jadi skala nasional gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin lebih skalanya lebih kecil kan, masih sungai. Semoga meningkatkan kesadaran itu nasional gitu, udah tingkat nasional. Terus kesannya rempah kali ini seru gitu. Seru, terus bermanfaat juga bagi sekitar. Gitu. Intinya terima kasih buat rempah tahun ini 2023. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih diramein lagi. Soalnya dari tahun-tahun kemarin kayaknya yang tahun ini lebih sepi aja. Sama wilayah mungkin lebih dibesarin lagi ya, biar kerasa lagi di dampak ke masyarakatnya. Terus buat satu katanya tahun ini rame gitu aja. Terima kasih. Untuk kesan buat rempah 2023 itu seru banget. Terus untuk pesannya, semoga rempah kedepannya tetap terus ada agar sungai-sungai yang ada di Malang ini selalu bersih. Terus satu kata untuk rempah, sukses selalu. Tindakan kecil yang kita lakukan mampu menjaga keindahan alam sekitar. Kebersihan lingkungan dimulai dari diri kita sendiri. Jadikan peduli sebagai kebiasaan, bukan hanya sekedar kata. Seperti bergerak bersama, beri aksi nyata. That's the way every day goes. It's the same way you showed me. And I'll close my eyes halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel.